Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengangguran di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar? Lama nggak jumpa dengan Pak D ya. Baik sahabat pengangguran, kita harus tetap semangat ya. Semangat, semangat, dan semangat. Walaupun COVID masih melanda, varian baru muncul lagi, Omikron, kita tidak ambil pusing. Yang penting kita tetap prokes, jaga kesehatan ya. Kita tetap bertani, menjadi petani anggur yang baik dan semangat. Baik sahabat pengangguran, untuk konten kita kali ini ya di rooftop pengangguran Balikpapan Kalimantan Timur, Pak D akan melakukan tutorial insektisida ya, semprotan insek. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan mengenai hama ya. Memang kalau bicara hama, penyakit, tumbuhan apapun tuh emang tidak ada habisnya gitu. Karena berbagai macam penyebab dan akibat gitu ya. Lebih spesifik lagi kita bicara dengan tentang tanaman anggur kita. Nah, seperti saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya bahwa di rooftop pengangguran Balikpapan ini untuk perawatan saya sediakan kan satu minggu sekali rolling dengan berbagai macam zat aktif. Insektisida, fungisida, akarisida, trip gitu ya dan lain-lain. Nah, tapi ya itu namanya juga tanaman ya. Disebabkan juga karena iklim yang ekstrim, hujan, panas, panas, hujan, begitu seterusnya, tentu juga akan sedikit banyak berdampak dengan pada tanaman anggur kita gitu. Nah, dalam hal ini, dalam konten ini, saya lebih spesifik membahas masalah penyebab awal yang lebih sering kita dapatkan di tanaman anggur kita. Khususnya saya berbicara di rooftop pengangguran di kebun mini yang kita punya itu ya. Jangan disepelekan tentang keberadaan hama semut sahabat pengangguran. Hama penyakit tanaman anggur itu kan macam-macam ya. Ada yang berbentuk jamur. Jamur itu penyakit ya. Kalau semut, belalang dan lain sebagainya dan teman-temannya itu merupakan hama hewan dari luar. Tapi walaupun jamur itu penyembuhannya tentu lebih lama dan lebih ekstra ya, perawatan dan penyembuhannya, kita tidak bisa menyepelekan masalah keberadaan semut. Nah, pengalaman di rooftop pengangguran, sahabat pengangguran, semut itu keberadaannya sangat mengganggu, sudah pasti ya. Semut itu sangat mengganggu, karena jika ada semut, di situ pasti ada sarang kutu kebul yang putih-putih itu. Nanti kita cari deh mana seperti apa contohnya itu ya, kutu kebul. Jika ada kutu kebul, di situ ngumpul semut bersarang ya, di cepitan-cepitan. Lebih banyak di sini. Oke, saya tunjukkan sebentar sebelum ini. Biasanya di ngumpulnya itu biasanya ya. Ya seperti di mata-mata bat itu, di mata-mata bat ada putih-putih kayak gitu. Tapi ini bukan ya, ini contoh aja, seandainya ada gitu. Nyepit di mata bat, kemudian di mana? Sambungan-sambungan graftingan ini, bekasnya gitu ya. Ini harus selalu dibersihkan, dipantau, karena semut itu sering menempati tempat yang teduh, ya. Kadang di bawah daun juga. Nah, dengan keberadaan semut, satu bisa juga mengganggu buah beri kita, ya kan? Nah, kalau ada kerek buah beri kita, ada yang kerek itu pasti semut datangkan karena ada memunculkan hawa manis ya, rasa manis, maka berdatangan. Akhirnya dimakan. Tuh. Nanti kita sambil cari-cari ya untuk contohnya gitu. Kemudian dengan adanya semut yang tadi saya sampaikan tadi, saya ulangi, bisa menimbulkan kutu kebul, berkumpulnya kutu kebul situ pasti ada semut berdatangan. Terus yang lebih berbahaya lagi kalau itu tidak segera kita atasi ya, kalau kita tidak segera atasi itu mengakibatkan apa, kutu-kutuan. Kalau sudah semut itu di mana-mana ya, ngumpul di mata-mata bat itu, perhatikan deh kalau sahabat pengangguran yang nonton channel ini, konten ini punya pohon anggur ya, perhatikan itu, coba buktikan di mata-mata bat di bawahnya itu, entah tunas air atau mata bat itu, nanti akan ada putih-putih, itu nanti pasti menimbulkan
datangnya semut. Jangan sampai ada itu. Itu ya. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya apa? Kalau sudah skala besar, tidak segera kita atasi, itu nanti akan menimbulkan kutu-kutuan, terutama yang lebih yang kita takutkan itu tungau. Tungau itu jenis kutu-kutuan, ya, dari dedaunan atau batang anggur kita yang kotor karena faktor semut tadi, kutu kebul dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan jadinya kutu tungau. Nanti bisa kita buktikan, kita contohkan seperti apa yang dimaksud pada daun yang kena tungau, gitu ya. Baik. Ya saya mau bicara apa lagi? Sebelum saya aplikasi, nanti kita tunjukkan bagaimana bentuk daun yang kena tungau. Nah, sebelum kita bikin konten ini, sahabat pengangguran, 5 hari yang lalu sudah saya semprot dengan insektisida dan akarisida untuk membersihkan dan membunuh kutu tungau. Dengan apa saya pakai? Saya tetap memakai ini. Kalau saya nggak endorse deh, pokoknya sebagai-bagi ilmu, bagi-bagi produk yang menurut saya baik, gitu aja ya. Sahabat pengangguran boleh pakai yang mana-mana. Ini ada mereknya Samite, tulisannya Samite 135cc. Ini juga insektisida dan akarisida. Dan ini Marsal, juga cari insektisida dan akarisida. Akarisidanya itu yang cat aktifnya untuk membunuh tungau. Dan saya sudah menggunakan Marsal. 5 hari yang lalu saya semprot dengan Marsal dan alhamdulillah ada hasilnya, gitu ya. Nanti saya buktikan daun yang sudah membaik gitu. Nah, namun sahabat pengangguran, kita mengaplikasi perawatan pohon anggur kita ya. Tentu kita bedakan penggunaan dosis. Kalau perawatan itu yang kelihatannya daun kita ini aman-aman aja deh, pokoknya kelihatan nggak ada penyakit, itu saya gunakan dosis rendah. Biasanya saya pakai 0,5 mili atau setengah mili per 1 liter air. Itu kalau perawatan harian ya. Perawatan mingguan nih yang kelihatan pohon kita bersih. Tapi kalau sudah mulai kena, kalau sudah mulai ada tungaunya, kemarin 5 hari yang lalu saya semprot Marsal, saya naikkan dosisnya. Untuk apa? Supaya lebih cepat menyembuhkan. Karena ini tujuan saya kemarin 5 hari yang lalu itu menyembuhkan. Bukan perawatan, tapi menyembuhkan. Saya naikkan dosisnya menjadi 1 mili per 1 liter air. Nggak apa-apa, masih aman. Marsal 1 mili per 1 liter air aman untuk tanaman anggur. Gitu ya. Untuk membasmi tungau. Sudah paham ya? Nah, nanti di akhir konten saya akan semprot-semprot, dan ini sudah saya siapkan ya, spraynya. Ini sudah, tidak perlu saya kasih contohnya lagi, konten-konten saya sebelumnya sudah ada bagaimana cara mencampurnya dan lain sebagainya. Ini nanti saya tinggal semprot aja. Nah, sekarang kita lanjut, sahabat pengangguran. Saya ingin membuktikan daun yang kena tungau itu seperti apa ya. Nah, oke. Nih, kayak apa sih Pak D yang daun kena tungau? Jadi, nih, tolong dibedakan ya, sahabat tungau. Saya berbicara sahabat pengangguran yang pemula ya. Ya mungkin belum begitu paham, mohon maaf, bukan saya merendahkan, belum begitu paham. Antara daun yang kena jamur atau fungi dengan daun yang kena tungau itu berbeda. Tidak. Kalau kelihatan begini, putih begini, ini daun kan bagus-bagus, tapi apa sih, bekak, ini ya. Ini tungau. Ini kalau di pohon lain itu lebih banyak pada tanaman jambu air, kemudian mangga, gitu ya. Itu lebih banyak. Dan di anggur pun bisa terjangkit tungau, atau di tanaman kelengkeng juga daunnya itu. Nah, ini sebelum saya semprot pertama 5 hari yang lalu, sebelum saya semprot Marsal dengan dosis 1 mili itu waktu saya pelirit begini, sahabat pengangguran. Waktu saya putih-putihnya kadasnya ini lah ya, kadasnya ini saya pelirit begini, dia ngumpul di tangan saya ini putih-putihnya.
ngumpul seperti apa sih, seperti bedak itu ya, itu ngumpul di sini. Nah sekarang begitu saya semprot 5 hari yang lalu, nah sekarang udah berbeda, jadi sudah halus, sudah tidak ada lagi. Nah kalau ingin membuktikan ucapan saya, sudah tidak ada. Yes, mulus lah ya kan, cuman tetap namanya daun sudah ternoda ya, itu juga tidak bisa langsung kembali mulus sempurna seperti semula hijau begini. Klorofilnya sudah tertutup oleh ini ya, cuman yang lebih penting lagi sudah sembuh dari tungau, itu aja yang lebih penting. Masalah penampilan wajah daun ya tidak masalah, yang penting sehat gitu aja ya. Maka dari itu sudah saya kesentuh, sudah cukup. Nah, jadi kalau boleh saya sarankan untuk perawatan pohon anggur kita lebih intensif dan spesifik lah. Ya mohon maaf ya, mungkin ada yang bertanya nih, Pak De, sudah perawatan seminggu sekali kok masih ada aja kena tungau gitu. Ya namanya pohon ya, dan iklim kita kan masing-masing wilayah berbeda. Dan juga salah satu penyebabnya juga kesibukan tim rooftop sendiri gitu ya. Jadi tim rooftop itu, sahabat pengangguran, kami ini kesibukannya beda-beda gitu. Ada kesibukan lain yang wajib juga dilaksanakan. Ini di rooftop pengangguran ini skala hobi menanam anggur gitu ya. Ada yang jadi pegawai, ada yang kantoran, perusahaan. Kemudian saya sendiri juga sering keluar kota, sana sini, sehingga ada kalanya pohon kita tuh tidak rawat gitu ya. Jadi mohon maaf, ada kalanya, jujur aja kita akui, ada kalanya pohon anggur di rooftop pengangguran ini terbengkalai dan tidak terawat, sehingga sampai muncullah penyakit itu gitu. Tapi begitu kita tahu, kita tidak menunda-nunda waktu, langsung hajar kita sembuhkan. Dan alhamdulillah ada hasilnya gitu ya. Baik, tidak panjang lebar, sekarang konten kali ini merupakan penyemprotan penyembuhan yang kedua. Walaupun saya anggap ini sudah, insya Allah sudah 75% sudah tungonya sudah mati, tapi tetap saya semprot ulang untuk lebih menyempurnakan lagi sembuhnya dari tungau itu ya. Baik, itu saja aplikasi semprot. Sudah pada tahu, begitulah caranya orang nyemprot gitu ya. Baik, sahabat penganggurku tercinta di seluruh tanah air, jika masih ada yang perlu ditanyakan di konten singkat ini, bisa coro-coro di komentar ya. Insya Allah nanti saya jawab jika ada yang lupa pada saya menyampaikan saya di konten. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.